Dodi Sudrajat selama ini kekeh ingin mendapatkan hak asuh sang cucu, galas Kek Ardiansah hingga menimbulkan perseteruan dengan keluarga Haji Faisal. Namun kini keadaan berbeda, niat Dodi Sudrajat ingin bersama dengan Gala Bak Gayung bersambut. Tak seperti sebelumnya yang bercampur kontroversi dan perang dingin, pertemuan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal pun tampak adem. Dikutip dari tribunmedan.com, Jumat 25 Maret 2022, Dodi Sudrajat terlihat menyambangi rumah Haji Faisal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada kunjungannya kali ini, kedatangan Dodi Sudrajat pun disambut keluarga besannya dengan baik. Sayang, Galaske sempat enggan mencium tangan kakeknya tersebut. Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat sumringah saat bertemu sang cucu, Galaske Ardiansah. Senyuman lebar terpancar dari mulut Dodi Sudrajat kala bisa melihat Galaske. Maklum saja, sudah berbulan-bulan lamanya Dodi tak bisa bertemu Gala di rumah Haji Faisal. Hal itu terkait perseteruan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal tentang hak perwalian Gala. Hingga akhirnya Dodi kembali bisa menengok Gala bersama dengan putri satu-satunya, Mayang. Namun bukan Dodi Sudrajat saja yang hadir ke rumah Haji Faisal. Tim dari Pengadilan Agama Jakarta Barat juga hadir ke rumah ayah mendiang Bibi Ardiansah itu, Jumat 25 Maret 2022. Terkait dengan kedatangannya ke rumah Faisal, Dodi mengaku senang. Sebab akhirnya ia bisa bermain dan berfoto dengan Gala meski hanya 30 menit saja. Semakin besar semakin mirip dengan almarhum Vanessa. Hari ini Dodi dan Mayang sudah diterima keluarga Haji Faisal. Tadi sudah main dan foto sebentar dengan Gala. Alhamdulillah, sudah beberapa bulan kita ketemu lagi dengan Gala, ungkap Dodi Sudrajat, dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan InstaLive. Adapun tentang kedatangan Dodi Sudrajat, Faisal memberikan tanggapan singkat. Terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Dodi Sudrajat membungkukkan badan saat hendak bersalaman dengan Faisal. Menceritakan momen hangat itu, Faisal ceria. "Besan cuma bersalaman saja, cuma sifatnya silaturahmi saja. Gak ada, cuma ngobrol sekali kan," imbu Faisal. Detik-detik Gala bertemu Dodi Sudrajat dan Mayang turut dibagikan kerabat dekat Faisal di media sosial. Dilansir tribunnewsbogor.com dari Instagram @anggipaturusi, terlihat Galaske dipangku Dodi Sudrajat sang kakek. Berusaha mengajak keponakannya bermain, Mayang mendapat penolakan. Sebab Gala memilih untuk bernyanyi dengan banyak orang ketimbang mencium tangan Mayang. Dalam momen lain yang dibagikan Faisal di Instagramnya, Galaske sempat tak mau digendong Dodi Sudrajat. Bukan cuma digendong, Gala juga terlihat ogah mencium tangan kakeknya itu. Alih-alih menyalami tangan Dodi Sudrajat, Gala terus melihat ke arah Faisal seraya memanggil-manggilnya. "Salim dulu sama Dedi," pinta Dodi Sudrajat. "Opa, Oma," ujar Gala terbata-bata. "Oh, enggak apa-apa, it's okay," kata tim Pengadilan Agama. "Salim sama Dedi, Salim," pinta Dodi lagi. Perihal Gala yang ogah mencium tangan Dodi Sudrajat, Faisal memberikan komentar singkat. Menurut Faisal, ia sudah mengajari Gala agar bersikap baik kepada semua orang, terutama kakeknya, yakni Dodi Sudrajat. "Gala ini sudah kita arahkan untuk baik dengan semua orang, apalagi kepada kakeknya. Belum digendong tapi sempat dipangku," ungkap Faisal. Diwartakan Tribun Style sebelumnya, ayah artis Vanessa Angel, Dodi Sudrajat datang ke rumah besannya, Haji Faisal, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 25 Maret 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Dodi Sudrajat tiba pukul 10.25 waktu Indonesia Barat bersama anak keduanya, Mayang, dan kerabatnya.
Diketahui hari Jumat Pengadilan Agama Jakarta Barat melaksanakan sidang di tempat dengan melihat langsung keadaan anak Vanessa Angel, Galas K. Ardiansah. Sidang ini masuk dalam rangkaian sidang perkara penetapan hak perwalian Galas K. Ardiansah. Senang, ini jenguk pertama kali, kata Dodi Sudrajat. Sementara Mayang tidak mengucapkan sepatah kata pun pada awak media. Setelah memasuki rumah Haji Faisal, Dodi Sudrajat dan Mayang disambut kuasa hukumnya, Tegar Firmansah, yang sudah berada di dalam rumah terlebih dahulu. Di dalam rumah juga ada pihak PA, Jakarta Barat, tim kuasa hukum Faisal, serta kerabat dari Faisal. Setelah sidang di tempat, kesimpulan akan dibacakan pada sidang yang digelar pada 30 Maret 2022. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys!